Halo Bintang Lovers, jadi saat ini kami sedang berada di Karoseri Tentrem Bus Malang. Nah, kita mau tahu sebenarnya proses produksi sebuah bus di Karoseri Tentrem itu seperti apa sih? Yuk kita lihat ke dalam. Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Ini kita akan tahu proses produksi sebuah bus itu seperti apa. Kita akan berbincang langsung dengan narasumbernya. Yuk. Di Karoseri Tentrem ini sebuah bus itu diproduksi seperti apa nih, Pak? Jadi ada ini kita perakitan sesuai dengan line-line-nya ya. Sebelum itu ada pengecatan di sana. Sebelum gempol kita bersihkan dulu plat-platnya. Kemudian kita epoksi ya. Nah, ini telah habis dipoksi menuju ke pendembulan. Setelah gembul ini dilakukan penggosokan menuju ke bodi yang halus ya. Ini kan sudah digosok, kemudian masuk ke cat dasar ya. Ada metode dry sanding sama wet sanding ya. Dia ada yang pakai air sama yang pakai non-air. Kemudian peredam untuk noise ya. Kalau yang di samping itu ada yang disemprot, ada yang pakai styrofoam biasa. Itu sesuai dengan ini ya, rekomendasi dari peraturan undang-undang yang harus dipenuhi, kerapatannya aman dari kebakaran. Setelah itu leverinya sesuai dengan tema yang sudah disepakati bersama. Setelah livery base kemudian kan udah oke, kita masukkan ke oven untuk di furnace ya, kemudian keluar unit yang sudah di furnace siap untuk masuk di bagian trimming ya. Ini proses trimming, mulai pasang lampu-lampu, pasang handle, menaikkan unit AC. Ini sudah mulai pasang kaca nih Pak, complete set ya. Nah ini mulai ke detail-detailnya. Kalau yang di line ini finishing, ini proses PDI, pre-delivery inspection ya. Ini ada berapa bus yang bisa parkir di sini untuk siap kirim. Ya, oke Pak. Ini juga salah satu karoseri Tentrem yang terbaru. Terbaru ya Pak ya. Kita mungkin bisa lihat dalamnya ya Pak ya. Siap. Ini produk inovasi dari karoseri Tentrem. Tentrem ya. Interiornya kami lebih lega, lebih luas. Kemudian ada beberapa tema lighting terbaru kami, kita akan merasakan kenyamanannya. Apalagi dengan desain bangku terbalut dengan MBTEC ini ya Pak ya. Oke, jadi bahan MBTEC Premium Carrera, ada piping warna grey ini Pak ya. Sama ada tambahan juga, ini jahitan motif gitu ya Pak. Elegan ya menurut saya. Elegan. Ini mungkin kalau penumpang di sini sih akan lebih nyaman ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin kita bisa coba ya Pak ya. Ayo, oke. Mari. Backrestnya ada di sini, kemudian ini ada tambahan dari kakinya. Tentrem itu kan terkenal dengan the best view experience-nya, jadi ada di depan tuh pandangannya luas Pak. Wah, terima kasih banyak loh ini Pak Firza sudah nemenin MBTEC untuk keliling di karoseri Tentrem. Oke, terima kasih Pak Firza, sampai ketemu. Kita tunggu inovasi berikutnya. Nah, MBTEC Lovers itu tadi penjelasan dari Pak Firza tentang proses produksi di karoseri Tentrem. Sampai ketemu di liputan selanjutnya.